Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini ya. Nah ini saya mau ngonten kulineran, yaitu di daerah Bugisan. Oke, di daerah Bugisan Mas mencoba mie baru ya. Mie baru. Oke, saya mau mencoba mie baru di sini. Kuncinya ya tak lurus. Nah ini saya mau mencari. Ini cuy. Apa bos? Biasa, pengen nyoba. Pengen nyoba apa nih bos? Ya sing didol no. Oh ya. Wah. Wow. Ini ngeplok ya. Pakai timun gak? Pakai. Pakai. Ya. Oke cuy, ya ini hanen ya. Cuman ini kayaknya togenya lagi hari ini, togenya lagi libur. Aku sparsi ya, Lek. Oke cuy, ini lokasinya. Nah, ketemu cilok ya. Ini saya lokasi di pertigaan Candi Sewu ya. Ini kawasan Candi Sewu cuy. Nah, ini saya mau makan dulu. Nah, ini. Ini hanen cuy. Oke cuy, iki aku jajan mie hanen ya. Jadi ini cuma numpang duduk aja di sini. Jadi jangan lupa mampir ke sini nengenin mie hanen. Nang lor Candi Sewu cuy. Pokoknya di pertigaan Taman Candi Sewu. Jadi ini sebelah utaranya cuy. Oke. Sambil istirahat saya mau mencoba mie hanen itu rasanya ini gimana. Mas Gun. Gitu. Yang print itu. Ya. Yang apa? Ngeprint. Ini masih ada telur ya? Sekarang udah keluar. Udah keluar. Ya kerjaan lama. Kok tahu, Bu? Ya kan pernah nginiin ke situ toh. Oh, ya tas kembang itu toh. Oh ya amplop lagi. Oke cuy, ternyata di sini ketemu sama ibu-ibu yang dulu pelanggan yang stiker itu ya. Nah ini cuy. Nah. Emang gini? Ah. Loh, masa nek review arep pangan nang omah jenenge ngopo kuwi? Ora iso mide bakule no, piye to? Ayo, Dik. Oke, cuy. Kene bakul mie ora bakul minuman. Saiki tak turu. Lek, aku pesen es teh. Oke. Neng kono minen, kono es teh cuy. Engko lawe neng ngarepan ngono ya. Dadi kono kene kono. Ah, gayeng. Oke. Oke, cuy. Ana usus barang iki kono kuwi? Ususe serah ya. Entek. Oke cuy, ini mau beli usus kentaki nggak ada cuy. Habis katanya. Nah, sekarang mau lihat prosesnya. Oh, ini dimasukin. Kok ora ditutup ya? Main cepet anu, ora? Lah. Oh. Aja udah naik. Oh, harus naik ini guys, mateng. Udah. Tinggal terserah mau mateng banget atau ya aja mateng-mateng banget. Oh, jangan mateng-mateng banget. Dadi nek ya ora mentah ora kematengan, nek kematengan malah lodrok ya. Tidak, mie saya tidak pakai lodrok. Lah? Mie
saya bisa kenyil-kenyil. Oh, kenyil-kenyil. Oh, kayak pentil. Pentil. Pentil ya. Oh, itu cuy. Nah, tuh. Pas rame kok ya kowe kok pinter ki lho nek pas zona aku rame. Loh, kan ya pelangganmu ki ya pelangganku. Weh. Mbok mudeng apa ora basa Jawa doan? Ora mudeng ya? Enggak. Oh, untung ora mudeng. Nek mudeng malah anu repot ya. Ada pelanggan dari jauh. Dari luar pulau Jawa. Wow. Iki ya. Nek luar Jawa ngono kuwi ya online ra? Loh, nek online kan kok dikirim nganggo Shopee apa nganggo anu ngono kuwi? Nganggo Maria. Oh, Maria. Oke, cuy. Nah, tuh. Wis. Nih, rame cuy pelanggannya cuy. Nah, tuh. Di sini itu berjajar-jajar ya. Ada soto, ada bakwan kawi, ada cilok, ada KFC, ada bakso goreng, ada mie hanin. Ada bakulan es setunggal mawon kagem kula. Ada es cendol, es dawet ing. Tuh. Rame itu. Oke cuy, ini sebentar lagi mie-nya mateng, tinggal menikmati. Nah, terus ini kameranya dilempeng ke sini. Nah, ini cuy spesial untuk saya. Lagi terus lemangannya gue apa? Diseruput. Masa mangan gue diseruput? Anu, sumpet tak bay. Oke, cuy. Oh, nggih. Ini menunya. Aku saus tok wae. Saus tok. Heeh. Sambel. Ora, ora seneng pedes. Oke, cuy. Ini mau menikmati dulu mencoba mie hani. Nah. Ini katanya sausnya bukan saus anu ya. Bukan saus biasa, bukan saus pelung. Katanya itu saya dengerin saus Cina. Saus Cina iki kok ngopo ngono lho. Sesuk tak gawe saus Jawa, cuy. Iki ono saus Cina, sesuk gawe saus Jawa. Oke, cuy. Lincake rasa dijoke kaya teng pian. Ya tak joke. Oke. Oke, cuy. Ini minum dulu ya. Oke, okay. Nah, ini menikmati. Ah, oh, nah kita nikmati dulu cuy. Rasanya mie hanin seperti apa ya? Coba dulu. Coba dari kuahnya dulu. Oh ya, ternyata ini minyak itu bukan mie ayam itu ya. Jadi ini minyak itu beda dari mie ayam itu ya. Jadi ini minyak kayak mie apa ya, bingung juga aku. Nah, ada penasaran kan, ini minyak bukan kayak mie ayam ya, tapi rasanya itu beda. Sampai jam berapa di sini? Enak cuy. Jangan lupa mampir ke sini ya. Mampir ke sini. Oke, cuy, di sini itu selain ada apa ini?
mie Hanin. Ini juga apa itu? Bakso gorengnya tuh. Kamu coba nih. Bilang dong. Jadi kan kata kasih sari. Apa apa gede Mas Mi kan sabar ya toh. Untuk pemikiran. Ini atau meripit dulu. Akhirnya. Enak cuy, renyah. Ini renyah. Ternyata baksonya ini beda sama bakso-bakso yang lain deh. Jadi ini kayak kerupuk baksonya. Tapi kalau lain itu bakso goreng itu biasanya kan tetap nggak sampai dalam-dalam gini renyah ya. Kalau ini rasa renyah kayak kerupuk itu. Kayak kerupuk. Oke, benar-benar lahap aku tuh. Ada mau? Mana cuy? Satu mangkok berapa? 7.000 saja. Satu mangkok 7.000 cuy. Pak ini bakso goreng seribuan. Seribuan. Mantul cuy. Pokoknya kalau kesini ya beda dari yang lain mie-nya. Wah. Oke cuy, ini di jajan mie ayam. Oh, mie ayam mie Hanin. Oh, enggak. Sekarang tinggal bakso gorengnya yuk, dari loro. Sekalian ketemu konco lawas, jajake. Nah, ketemu lawas. Nah, perjuangan zaman dulu. Waktu bakulan. Waktu bakulan. Keliling kita itu saingan juga. Saingannya wong telu. Karo Pak Gondrong. Gondrong saiki ra dodol. Jatuh. Mana nang kasih yang jauh kan Allah? Aku sok ketemu pas mantan yang kena. Kalau yang dulu. Oke, jangan lupa. Jadi ketemu Pak Eng, bakulan dolanan. Nah, dolanannya okah cuy, nggak tuku, milih kena. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Sobat TV. Dan jangan lupa mampir ke sini ke Mie Hanin yang lor Candi Sewu pas petikan tuh. Kan langsung digoreng kita. Pada jalan. Enggak direbus dulu ya? Enggak. Langsung. Pakai kenang-kenangan. Pakai iki ya. Pakai stiker gue nya. Kamu gak ada ya? Iya. Kalau apa? Kalau yang berani mau ditol ini? Mau tanpa IWM. Kue gue kan mau bunuh channel gue di YouTube. Kok tumben? Ngetek renal, Pak. Penak ya? Ya makasih ya. Iya. Le, aku es teh piro, Le? Es teh 3.000. Oke, cuy, ini saya sudah selesai ngonten di sini. Nah, sekarang saatnya lanjut pulang mantau kudur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Salam Gubras. Jangan lupa subscribe, like, komen, share Gubras TV. Yummy, yummy.